Sekarang gue baru nyampe di Britama Arena di Mahaka Square untuk nonton hari pertama playoff IBL. Oke. PJ. Menang nggak lawan Antuan? Menang. Tiketnya sih untuk di Britama Arena oke sih wajar, cuman mungkin agak jauh ya karena di Gading. Dan juga harga untuk konsernya lumayan mahal, ada 2 juta. Jadi kalau buat gue sih, gue agak mikir karena mendingan buat beli popok sama beli susu ke anak gue. Mengambil ID boleh? Iya, ID-nya playoff. Halo, sukses buat IBL. Kita masuk deh kalau gitu, untuk nonton. Karena gue pertama hari ini gue pengen nonton sahabat gue, Andi Batam. Sekali lagi deh, ini season terakhir. Jadi gue nonton barengan juga sama sahabat gue, ada Bonek juga, Yudinya. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Hai, pasangan abad ini, dan Kapten Amerika. Sama kalau nonton ini, gue kira tiket-tiket. Nih, gue barengan sama Ridwan. Jadi kalau bisa lo nonton IBL di YouTube ataupun di RTV dengan suara komentatornya ini Ridwan. Suara yang gak enak, yang enak suaranya Cun. Enggak enak, aku enak. Oke, atau lu pilih antara suara enak atau muka enak. Ini kan muka enak kan. Nama siapa sih? Rena. Siapa? Ya, biasa dicek dulu asli atau enggak, mukanya asli atau enggak. Yes, apa kabar? Mas Ogi. Baik, sehat ya Pak Dudi ya. Halo, thank you Dudi. Jadi kalau mau beli bola sama Dudi, kenapa mukanya juga kayak bola? Makasih. Iya. Masuk Dudi ya, tonton aja. Silver tuh di mana? Di belakang ring. Di belakang ring. Iya. Oke. Okay. Jadi aturannya ternyata kalau silver yang ini, yang gen, itu di sana. Kita nonton hari pertama yuk. Yes. PJ ketemu Hang Tua. Berikutnya yang game hari ini adalah Aspa ke stadion itu ramai. Aspa stadion kan karena kan kemarin saudara. Iya dan bahaya tuh. Enggak kan tahun lalu kalah. Iya iya. Makanya Aspaknya. Iya. Dendam revenge. Pengennya gitu ya. Harusnya. Tapi dan kalau lihat di apa di season itu kalau Aspak menang pun cuma beda 3 poin. Benar. Itu makanya. Garuda SM gila. Itu 50-50. Enggak bisa call of friend. Enggak bisa. Sekarang gua sama Coach Ito, susah banget tingginya mesti kalau ngambil gue segini mukanya enggak kelihatan. Kalau gini gua nyar jijit. Coach, gimana Coach hari ini lawan SM? Siap pasti. Pasti ya? Kita waktu yang kita tunggu-tunggu ya. Kita enggak sabar lagi gitu. Dan semoga kita bisa kasih yang terbaik hari ini. Lagian ini kan lapangnya lapang situ juga dulu ya. Iya, betul. Jadi ini kandangnya SM dan kandang dulu juga karena ada nama gua di sini. Oh, ada. Ya. Oh, dan masih ada kan namanya? Masih. Thank you.
akhirnya pertandingannya udah beres pertandingan, gue nonton 3 pertandingan dan saatnya untuk pulang sekarang. Gue lupa mobilnya di mana. Oh, di sebelah sini. Ya, gue balik udah nanti baru berangkat lagi nonton basket lagi hari Selasa. Semoga bisa. Terakhir pertanyaan gue cuma gini. Oke. Nonton basket kita mah sering ketemu basket bareng kan? Iya. Sekarang datang sama siapa? Sama teman aja. Sama teman laki lagi. Laki lagi. Enak. Males. Kayaknya kalau yang perempuan jangan nonton basket.